12-an barudak dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung alatan gangguan ginjal akut anu salila ieu katelah gagal ginjal. Minangka tarikah keur ngungkulan sumabarna eta penyakit, masyarakat dipiharep leuwih waspada karena sawatara gejala sarta dipahi konsumsi ubar kawas paracetamol dina dosis anu kaleuwihi. Masyarakat diperdih leuwih waspada upama barudak ngarandapan gejala panas congkap, batuk, turta pilek leuwih ti 7 poe, utamana upama dipapaesan ku diare sarta arang kahampangan. Kepala Divisi Nefrologi KSMIK Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Dani Hilmanto nembrakeun, upama barudak ngarandapan gejala samodel kitu sagancangna bawa ka rumah sakit, sangkan bisa diungkulan kalawan gemet. Eta gejala teh mangrupa gejala gangguan ginjal akut anu saleula ieu katelah gagal ginjal akut. Dokter Dani nandeskeun, masyarakat ulah ngarasa leuwang mere ubar ka barudak kawas paracetamol cair asal henteu ngaleuwihan dosis dumeh tepi ka kiwari anu ngabalukarkeun eta panyakit tacan ka paluruh. Tapi hadena mah ulah ngonsumsi paracetamol anu ngandung etilen glikol. Oke, saya kira ini Pak baik sekali. Jadi kewaspadaan pertama, pedoman tata laksana tadi sudah menjelaskan bahwa apabila masyarakat mengalami atau anaknya terutama di bawah 6 tahun mengalami demam, batuk pilek, diare memanjang lebih dari 7 hari, hati-hati. Segera berobat karena dokter tenaga kesehatan sudah diberi petunjuk untuk melakukan pemeriksaan kreatinin. Itu sudah jelas. Selain tentu memantau urin. Kenapa sih kok anak saya 2-3 hari ini kencingnya jadi berkurang gitu ya. Kan ada pakai Pampers rata-rata kok nggak basah-basah, itu harus hati-hati. Nah, tetapi yang juga perlu saya katakan adalah bahwa terkait dengan yang sekarang hingar-bingar di masyarakat tentang penggunaan obat-obatan tertentu, masyarakat tidak perlu panik. Ya, selama itu digunakan dalam dosis yang terukur, paracetamol itu kita bisa gunakan 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi jangan berlebihan. Atau jangan keseringan. Kadang-kadang orang tua ini penasaran, kok anak saya nggak turun-turun panasnya? Belum. Kan paling cepat 6 jam. Belum 6 jam udah dikasih lagi. Itu yang mengakibatkan toksisitas namanya. Ginjal kerjanya berat kan? Hampir semua obat itu akan mengalami metabolisme di ginjal. Tisaprak bulan Agustus 2022, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kungsi ngarawat 12-an pasien gangguan gagal ginjal akut. Tapi tiluan diantarana masih dirawat serta salah saurangna geus bisa balik ka imah. Karereanana eta pasien teh umurna kurang 36 tahun, tapi aya oge anu umurna 13 tahun. Staf Divisi Nefrologi KSMIK RSHS Dr. Ahmed Ngebrehkeun, pihakna miharap pemerintah nyorang program pemeriksaan urin utamana keur barudak secara mayeng keur ngadeteksi eta panyakit ti anggal namula. Kasus-kasus yang sebetulnya bisa dideteksi lebih awal sehingga apabila ada pemeriksaan urin rutin setiap tahun dan dibantu oleh pemerintah menjadi suatu jadwal yang rutin, itu mungkin akan sangat membantu pada pasien-pasien kami. Masih cek Dr. Dani, minangka tarekah keur ngainvestigasi ka sang tukang eta panyakit, Kementerian Kesehatan bakal ngawangun Satgas. Budi Hartati, Bandung TV.